Dalam peringatan Hari Adiaksa ke-58, Kejaksaan Negeri Batam bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam serta LSM Akar Bumi Indonesia melakukan aksi penanaman ribuan bibit mangrove di pesisir pantai Tanjung Piayu untuk menjaga terjadinya abrasi. Menurut Kajari Batam, Roh Adi Wibowo, aksi penanaman bibit mangrove merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Adiaksa ke-58 serta ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kota Batam ke-18. Kajari menambahkan, Pantai Tanjung Piayu dipilih sebagai lokasi penanaman bibit karena ancaman abrasi air laut mulai terjadi di daerah ini. Selain sebagai aksi sosial, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Bisa saya jelaskan ya, pada hari ini kami seperti kita ketahui semua melaksanakan kegiatan penghijauan penanaman 1000 pohon mangrove dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-58 tahun 2018 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-18 tahun 2018. Dan harapan saya tentunya adalah kita semua, tidak terlepas semua, kita bisa dengan kegiatan ini bisa lebih lagi, lebih menghargai, lebih peduli kepada lingkungan. Kajari menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk membuat zona inti menjadi kanopi untuk memproduksi oksigen serta wilayah pesisir pantai sehingga dapat memunculkan habitat baru. Acara ini diikuti oleh hampir 300 peserta terdiri dari seluruh staf Kejaksaan Negeri Batam, Dinas Lingkungan Hidup dan aktivis lingkungan hidup serta masyarakat setempat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.